Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel kami, yaitu HD Official, yang isinya tentang servis elektronik. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya? Sehat teman-teman, sehat ya. Sebelum kita lanjutkan video ini, ada baiknya teman-teman bantu like dan subscribe biar channel ini tambah maju. Tadi siang saya kedatangan ini ya, orang yang minta tolong. Cuman posisi saya lagi di luar rumah, dia nitipin ini ke rumah saya dan dia nelpon. Dan dia nanya, "Mas, kok kipas angin saya mati?" katanya ya. Kata saya, "Mungkin kipas anginnya lelah, Mas." Kurang kasih sayang. "Lelah gimana, Mas?" katanya. "Ya mungkin kipas anginnya kurang kasih sayang," kata saya. Gak bercanda ya. Saya bilang sama orang yang punya kipas angin itu banyak kerusakannya, banyak ya. Yang banyak itu nggak bisa kita apa? Prediksi ya. Bisa kita prediksi, harus kita lihat dia ada kendala misalnya dari cetakan ini bisa jadi, ataupun dari spool AC-nya apa, terus bisa di spool kapasitornya, pokoknya banyak, kita cek aja ya teman-teman ya. Dan sebelum kita buka kipas angin ini, ada baiknya kita coba dulu ya, kita colokan apakah dia, jangan-jangan nanti itu bagi kipas anginnya ya, nggak mati. Kita colokan ya. Nah, kita tester dulu. Mati ya? Mati. Gimana? Sebelum kita bongkar, coba kita cek dulu pakai tester. Kita arahin ke 1 kilo. Nah ininya kita pencet ya, kontakin bagian nomor 1. Kita lihat udah naik, nyambung ya. Ada ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung bongkar saja ya. Dia ya, nampakkan belakangnya kayak gini. Pertama-tama kita copot spool ini buat spool kapasitor ya, dan ini kapasitornya kita lepas. Dan kita cek buat spool bagian kapasitornya, mati ya. Seharusnya dia kalau normal dia nyambung teman-teman seperti ini. Nah, berarti ini ada yang putus dari spool kapasitornya ya. Kita buka aja. Mau ngopi nggak mas? Ngopi bro. Oh, kameramen saya ini kasihan mau ngopi katanya. Oke, buat temen-temen yang mau request tentang ada masalah di rumah, elektronik ya tentunya, termasuk elektronik aja lah, silakan tulis di kolom komentar aja, siapa tahu kita bisa membantu ya, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan lah intinya. Yang terutama apa, bantu like aja dan subscribe nya supaya channel ini terus maju lah. Dia emang iya. Siap bos, siap bosku. Kopinya mana mas? Ini kopinya nih. Taruh di atas aja mas, di meja di situ mas. Bro, si dekol. Ini nah, tutupnya ya. Ini tuh bagian spool sih. Putus saja ya talinya. Dan setelah saya buka teman-teman, dia ada yang putus di bagian spool kapasitor. Ini dia spoolnya, bisa di
deketin. Nah, ini dia. Ini yang putus. Dan dia nyambungnya ke sini. Ke kabel merah ini buat kapasitor tadi. Sekarang kita akan coba sambungkan ke sini ya. Nah, kita lilitin kayak gini. Lalu kita solder biar kuat teman-teman ya. Sekarang kita coba ukur yang bagian ke kapasitor tadi ini ya, apakah dia naik, udah nyambung atau belum. Nah, nyambung teman-teman ya. Berat. Sip. Sekarang kita rapikan kembali ya teman-teman. Biar tambah jelas. Mas. Lalu kita ikat seperti ini. Kita ikat lagi ya. Ikatin. Kita tester kembali, sebetulnya ada yang putus. Nyambung ya. Dan di AC input. Oke, kita sambungin kapasitor ya teman-teman. Untuk menyambung kapasitor ini kebalik juga nggak apa-apa ya. Ini mau balik kini, mau dibalik kini nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman, ini dia. Kita colokin. Yeay, hidup teman-teman, hidup. Sip. Berhasil teman-teman. Berhasil. Nah, udah dingin teman-teman. Nah, sekarang kita rapiin dulu ya. Kita cabut dulu. Baut lagi teman-teman. Dan kita pencet tombolnya. Nah, hidup ya, dingin. Jadi kerusakan kipas angin ini dia disebabkan spool kapasitor yang putus akibat panas mungkin berjamur. Jadi dia putus ya. Dan saya rasa video kali ini cukup. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.